Akibat terjangan angin puting beliung di Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Sabtu malam, belasan rumah warga rusak parah. Puting beliung yang terjadi sekitar pukul 9 malam berasal dari arah laut menuju ke arah rumah warga. Tidak ada korban jiwa meski banyak bangunan yang hancur. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat kerabat lantaran tembok dan atap rumah hancur sehingga tidak dapat ditempati. Itu posisi hujan atau gimana? Posisi tidak ada hujan. Cuma angin? 5 menit. Arahnya itu 9 rumah. Kerusakannya itu parah, itu semuanya sudah hancur semua. Atapnya hancur. Hingga hari Minggu sore, warga masih belum menerima bantuan untuk memperbaiki rumah yang rusak. Warga berharap segera ada bantuan agar warga yang mengungsi bisa segera pulang. Hendri Agusta melaporkan untuk NET.